Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di Adrian Channel. Di video kali ini saya akan nge-review lagi HP Itel S23 yang RAM 8/128 ya guys ya. Kita akan coba main game Mobile Legend guys ya. Mobile Legend gitu guys. Mudah-mudahan saja HP ini masih banyak peminatnya ya guys ya. Untuk di rentan 1 juta di bawah 1,5 jutaan. HP ini masih worth it guys ya, masih layak sekali untuk dibeli guys ya. Karena memang HP ini cukup ini guys, cukup kalau secara desain performa cukup lumayan guys ya. Dari segi kamera walaupun memang segini aja adanya tapi cukup lumayan membantu guys ya. Ya masih menang banyak gitu, menang banyak intinya guys ya. Mana ada sih RAM 8/128 akan dapat seperti ini guys ya. Xiaomi saja untuk harga segitu nggak ada guys ya. Malahan HP-HP Xiaomi masih mahal guys ya. Masih mahal. Oke guys, kita akan coba ini percobaan lagi guys ya. Ngulang lagi guys. Kalau pindah HP ya, ngulang lagi seperti itu guys. Oke guys, ini belum, HP ini masih kuat juga guys ya. Dari pertama ini udah install beberapa game dan tentu saja setting sana sini biar smooth ya, smooth makin enakan gitu. Kita akan coba main Mobile Legend yang memang familiar ya gamenya ya guys ya. Kita akan coba langsung saja guys ya. Kita akan coba satu season. Adewe lah. Do it. Unstoppable.
Akun saya yang lama yang mana ya guys ya? Oh deh guys. Apakah bisa ganti akun guys? Ini agak susah gimana sih guys? Pengen ke akun lama. Klasik baik. Coba satu kali lagi deh. Ah, dah ini aja dah. Maklum ya guys ya, saya bukan gamer jadinya. Aduh, poho bae suka poho guys ya. Kumaha cara nanti kadang-kadang mah. main game itu sekedar hiburan saja guys ya, tidak pernah serius jadinya. Saat ini mah hanya sekedar hiburan saja. Beda dengan waktu masih muda ya, wajar lah kalau masih muda mah pastinya suka enak kasihkan main game gitu guys. Ayo nama Saka, Saka inget gitu. Dan ini juga baru baru lagi guys, baru main game intinya guys ya. Baru main game gitu. Enak guys ya, main game ini enak sekali guys. Ayo hancurkan aja dah. Thank you yang sudah subscribe, yang selama ini sudah mendukung channel ini. Thank you guys ya. Ini dari jam berapa ya? Dari siang guys, dari siang guys. Performa HP ini cukup lumayan guys. Bukan sembarang Unishock ya guys. Kabur terus. Keep it up until you're as brilliant as me.
Melamun guys. Alah kalau mati guys. Baru juga baru mati. Tapi ini memang enak guys ya. Saya lagi ngelihat performa ininya guys ya. Bukan performa saja tapi ada ngelag patah-patah atau gimana guys ya. Ayo guys, kita akhiri saja guys ya. Kita akhiri saja biar cepat guys. You destroyed a turret. Launch attack until you're as brilliant as me. Time to shine. Slay an enemy. Legendary. Double kill. Oke okay guys, apa ini what it lah memainkan Mobile Legend. Aduh, permainan ini saja what it guys ya. Oke okay guys, nanti kita akan coba main Genshin Impact guys ya. Genshin Impact insya Allah nanti kita akan coba apakah yang ini dulu diupload atau yang lain, kita nanti coba deh. Pokoknya nanti semua akan coba dilibas di HP ini guys ya, HP Itel S23 guys ya. Untuk memainkan game ini udah sangat worth it sekali guys ya. Soalnya ini gimana guys, nah, susah banget guys ya, ini susah banget sih. Dalam nah guys, ini grafisnya guys ya, pengaturan grafisnya di sini, grafis tepinya tidak aktif, tinggi kamera gelatan modena adanya diaktifkan kudu nama guys ya. Refresh rate nya bisa nyampe tinggi guys ya, grafisnya juga bisa sampai tinggi guys, intinya bisa rata kanan guys, tinggi seperti ini guys ya, kita bisa setting seperti ini guys. Oke okay guys, ya, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe Adel channel ini. Aktifkan notifikasi loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari saya. Jangan lupa bahagia dan bersyukurlah dengan apa yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mantap, keren coy.